Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Masih semangat kan puasanya? Tuh, jangan malas-malasan mulu ya, apalagi tiduran terus puasanya. Nah, hari ini Kak Tami mau cerita satu buku. Buku dari Budi Kemendikbud. Kamu bisa download dari Google ya. Nah, yuk kita cerita, dengerin cerita Kak Tami ya. Yuk simak. Ini dia, bukunya adalah dengan judul Monster Kasur. Nah, buku ini ditulis oleh Suyitman. Kita dengerin ya ceritanya. Monster Kasur judulnya. Tuh, monster yang warna hijau. Nah, dalam buku ini ada beberapa tokoh. Salah satunya yang utama adalah Hasta. Kemudian, ada Raja Kasur, ada Mumut, Motu, Mumu, dan Mokus. Sejak punya adik, Hasta dibuatkan kamar sendiri. Wah, Hasta sangat senang sekali. Bukan hanya tidur, bermain, makan, dan minum pun dia di dalam kamar. Mama sering mengingatkan Hasta supaya tidak bermain, makan, dan minum di dalam kamar. Tetapi Hasta tak menghiraukannya. Ya tuh, kamarnya berantakan banget ya. Ih, kamar adik-adik gimana? Berantakan gini juga. Ya enggak. Kemudian, Hasta juga malas membersihkan kamar. Ih, tubuh Hasta mulai gatal-gatal. Tidurnya pun tidak nyenyak. Hasta sering terbangun di tengah malam karena gatal di seluruh tubuhnya. Hingga suatu ketika, Hasta takut. Tubuhnya seperti mengecil, mengecil, dan terus mengecil. Apa ya? Tiba-tiba, Hasta semakin ketakutan. Melihat semut raksasa, Hasta segera berlari menyelamatkan diri. Apa itu? Katanya. Tuh semutnya, serem ya, gede banget semutnya. Hasta bersembunyi di balik batu. Napasnya masih tersengal. Namun suara aneh mengganggu ketenangannya. Hasta penasaran. Dilihatnya makhluk yang lebih menyeramkan. Hasta kembali berlari menyelamatkan diri. Takut. Hasta bernapas lega setelah tiba di pengapung. Apalagi kedua makhluk itu tidak mengikutinya. Hasta bingung. Tidak tahu berada di mana. Rumah-rumah penduduk seperti bantal yang rusak. Rumah itu juga tidak berpenghuni. Tuh, rantakan ya. Hasta hanya pasrah. Dua tentara menangkapnya. Hasta dibawa ke istana kerajaan. Itu tentaranya serem ya. Sesampai di gerbang istana, Hasta melihat penduduk yang aneh. Bentuknya seperti bantal. Tubuhnya dipenuhi bercak kemerahan. Tangannya sibuk menggaruk kulitnya. Nampak mereka juga gatal-gatal seperti Hasta. Gimana kalau kegatalan? Nah, enak kan ya? Tuh. Raja Kasur meminta Hasta untuk bertanggung jawab. Hah? Hasta menolak. Hasta tidak percaya. Ada negeri lain di dalam kamarnya. Ini karena ulahmu, kata Raja Kasur. Apa buktinya? Kata Hasta. Malam harinya, Raja Kasur mengajak Hasta ke atas menara. Tuh, menara kerajaannya tinggi ya adik-adik. Lihatlah, kata Raja Kasur. Aku takut, kata Hasta. Raja Kasur menyebutkan satu persatu nama monster. Ada Mumut, monster semut, Mumu, si nyamuk ganas, Motu, kutu yang menyeramkan. Ada satu lagi, Mokus namanya. Nah, Mokus bertubuh paling besar. Dia menjadi pemimpin monster-monster kasur. Keesokan harinya, Hasta meninggalkan kerajaan. Sebelum pergi, Hasta membasahi tubuhnya dengan air pemberian dari Raja Kasur. Air itu dapat melindungi Hasta dari serangan monster. Basah deh badannya, Hasta. Ups. Di tengah Hasta melihat Motu, Hasta mengendap-endap agar Motu tidak melihatnya. Namun Hasta terjatuh, kakinya menginjak kotoran. Saat Hasta hendak berlari, Motu telah menggigitnya.
Ih, pahit, kata Motu. Asta melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, Asta bertemu dengan Mumu. Asta membiarkan Mumu menggigit tubuhnya. Lalu, satu persatu Mumu jatuh tak sadarkan diri. Rasakan makhluk nakal, kata Asta. Tuh, nyamuknya pada mati. Kini, Asta tak takut. Dia berjalan dengan santai. Bahkan, saat Mokus muncul, Asta justru meledeknya. Rek, katanya. Asta membiarkan Mokus yang hendak menggigitnya. Asta kaget. Tubuhnya terasa melayang. Tiba-tiba Raja Kasur telah berdiri di sampingnya. Ngapain ya Raja Kasur adik-adik? Ternyata Raja Kasur menyuruh Asta untuk berlari. Jangan main-main, badanmu sudah kering. Mokus bisa memakanmu, larang Raja Kasur. Tuh. Nah, Raja Kasur menyuruh penduduk menyelamatkan diri. Mereka berlari menuju benteng kerajaan. Namun, benteng tak sanggup menampung semuanya. Benteng bergetar seperti akan roboh. Wah, Maria, lihat tuh. Adik-adik, penduduk panik. Raja Kasur tidak bisa berbuat banyak. Jerit ketakutan terdengar di segala penjuru. Tidak, tolong. Ah, anak-anak dan bayi pun menangis. Gitu kan ya, kalau adik-adik nangis. Asta teringat adiknya yang masih bayi. Ayo. Asta bertekad mengusir Mokus. Asta tahu caranya. Asta melompat dari benteng. Asta merintih kesakitan. Aduh, tubuhnya terbentur lantai kamar. Asta segera menyalakan lampu kamar. Dilihatnya tempat tidur yang berantakan. Ih, sampah berserakan di mana-mana. Asta menjerit ketika ada 2 ekor tikus keluar dari kolong tempat tidurnya. Ih, lihat tuh tikusnya. Ih, jorok ya adik-adik. Di kamar adik-adik ada tikus juga apa enggak? Tuh. Nah, ternyata kini Asta sadar. Dia harus menjaga kebersihan tempat tidurnya. Keesokan harinya, Asta menjemur kasur dan bantalnya. Selesai. Nah, setelah mendengar cerita kakak, udah pada tahu kan, kalau punya kasur sendiri, punya kamar sendiri, harus rajin beres-beres. Jangan bawa makanan, apalagi cemilan ke dalam kamar. Ya, dijaga loh kebersihan kamarnya. Mau gak gatel-gatel kayak Asta tadi? Atau malah ketemu monster kasur kayak Asta? Gak mau kan ya? Oke, dari sekarang rajin beberes kamar, kasur, dan bantal sendiri ya. Oke, dadah. Assalamualaikum.